Ya sobat usaha kita, saat ini saya sudah berada nih di salah satu usaha kuliner yang ada di Kabupaten Siak, tepatnya di Turap Siak, yakni Istana Angkringan. Ada apa aja ya di sini? Yuk terus ikuti usaha kita. Usaha kuliner Istana Angkringan di Jalan Sultan Ismail Turap Siak ini menyediakan berbagai menu makanan dan minuman yang buka mulai pukul 8 pagi hingga 11 malam. Makanan di Istana Angkringan ini beragam seperti ayam geprek, ayam bakar, seafood, sop, tongseng, aneka mie, bakso, makanan ala Korean style, lalapan, makanan pedas, dan berbagai cemilan lainnya. Minumannya pun ada aneka jus dan minuman kekinian. Selamat siang Bu, iya. Kenapa? Silakan. Nah jadi di sini apa aja nih best sellernya nih Dek? Di sini menu best sellernya seperti ayam geprek. Kalau menu hematnya seperti ayam geprek, terus nasi, ada telur juga, pakai TS juga. Itu 15.000 Bu. Terus ada chicken stick 13.000. Terus ini ada menu favoritnya juga Bu, seperti seafood. Kalau menu barunya ada sabu-sabu, seperti tom yum dan lain-lain banyak juga. Oke, boleh ya kita yang menu barunya di sini juga ya. Pesan ya. Iya, silakan dipilih ya. Nah, ini dia nih sobat usaha kita, menu-menu yang ada di Istana Angkringan. Seperti mie, ayam geprek, dan juga shabu-shabu. Nah, selain ada ayam geprek, mie dengan telurnya yang khas dari Istana Angkringan, juga ada menu seafood asam pedas manis. Di sini nih, semua menu-menu di sini nih harganya cukup terjangkau nih. Seperti ini cuma 50.000 aja. Dan ini merupakan menu baru yang ada di Istana Angkringan. Yuk kita cobain aja. Nah, ini dia beberapa menu andalan yang ada di sini. Dan ada paket menu makanan baru loh sahabat usaha kita, yakni Shuki dan Shabu dengan harga kaki 5, rasa bintang 5. Ini shabu-shabu Shuki ini gimana nih Kak, kita cara makannya dan menyajikannya nih Kak? Oh, cara menyajikannya gini Kak, kita buka dulu. Oke. Oh, ini kasih air panas ya? Iya. Oke. Kita putar ini, kita tunggu beberapa menit. Berarti ini dibakar gitu ya Kak? Iya. Panas gitu ya? Iya. Daging ya? Iya. Daging sapi. Kita belinya daging sapi impor. Oh, iya. Nah ini kalau yang di dalam ini apa nih Kak? Ada isiannya? Ini Shuki. Ini Shuki. Ini yang namanya sabu-sabu. Ini sabu-sabu. Ya, tunggu berapa lama nih Kak baru bisa kita makan? Tunggu berapa lama? Biasanya ya nunggu 5 menit ya? 5 menit ya? 3 menit lah. Oke. Okay. Berarti kita nunggu dulu nih sekitar 5 menitan kita baru bisa makan. Kita bisa beli. Oke Kak, makasih ya Kak. Nah ini dia Shukinya. Udah tadi dimasukin telur. Kita sekarang mau cobain ditambah sambal.
sesuai selera nih pedas atau enggaknya. Saya masukin 2 aja dulu. Nah, selain itu nanti juga bisa dimasukin daging yang ini ke dalam sabu ini, bisa dimasukin ke dalam syuki tadi. Nah, terakhir kita masukkan saus ya ini ya. Sausnya ya. Masukin sausnya. Oke. Terus yang terakhir ini dia. Sepertinya sudah mau matang. Nih, masukin aja semuanya. Sip. Kita aduk ya. Oh iya, ini telurnya udah matang. Semuanya juga udah mulai matang. Kayak seafood gitu juga, ada bentuknya lucu gini. Nah, ini kayak bakso-bakso ikan gitu ya. Oh gitu. Dan udah mulai udah ngelega gini. Kita aduk-aduk ya, Kak. Kita udah boleh aduk-aduk. Syukinya. Saya mau nyobain, di sini ada bakso. Terus di sini kayak bakso ikan gitu. Ada beberapa bakso ikan. Kayaknya juga ada bahan-bahan dari seafood gitu ya. Ada telur. Ada cumi-cuminya. Pakai telurnya dikit. Oh, ini dia cumi-cuminya, bentuknya seperti cumi-cumi. Kayak bakso gitu. Nah, ini dia daging tadi yang udah namanya shabu-shabu ya. Dagingnya tuh daging import. Kita cobain dimasukin ke sini juga. Wanginya nih sudah menggoda. Nah. Masih hangat, kita cobain juga. Di dalamnya ada sih gitu. Nah, di dalam ini ada kejunya. Kita juga cobain nambah udang asam. Udang pedas manis. Ini. Yang panjang itu enggak, Kak? Jangan yang pendek. Apalah bahasa ini. Yuk. Enak. Dagingnya lembut. Berasa. Dan cocok nih disatuin sama makan ini, syuki. Dan kue syuki ini ya sesuai selera sih, ada mau kalau kita mau pedas ditambahin sambalnya dan ada manis-manis gitu sausnya. Ini ada karakter seperti udang gitu, kayaknya rasanya udang ini. Dan ini cumi. Bentuknya kayak cumi. Khas Istana Angkringan, porsinya gede dan telurnya juga khas spesial dari Istana Angkringan gede. Kita cobain. Telurnya kriuk karena masih hangat, jadi kriuk dan
udah ada dapat satu minuman es dan kita cobain sambalnya. Cobain campur sama nasi. Sambalnya enak, pedas-pedas manis gitu. Dan sepertinya saya akan menghabiskan ini. Udang saus pedas asal pedas manis ini enak. Usaha kuliner milik Ayu Indrapura Istana Angkringan ini ada sejak Januari 2020 dengan memberikan pilihan makanan dan minuman murah, enak, dan mewah. Konsepnya kita mau tentang makanan Nusantara yang jelas angkringan ini harga terjangkau. Di Siak ini kan belum banyak angkringan-angkringan yang seperti makanan yang ayam geprek kayak harga Rp10.000 atau ayam bakar Rp10.000. Dan yang pastinya di sini setiap harinya ada menu yang termurah dan ada juga untuk kalangan yang anak-anak muda milenial yang sekarang kayak suki tom yum yang lagi viral ataupun sabu-sabu gitu. Makanan ala Korea. Dan untuk arti Istana Angkringan ini karena kita jalan kita ini, jalan poros kita ini tembus ke istana, jadi kita beri nama istana untuk angkringannya karena kita konsep kita tentang makanan merakyat ya, yang jelas harga murah, terjangkau, dan pinggiran lah. Nah pemirsa, Istana Angkringan juga menyediakan fasilitas wifi, pilihan tempat makan lesehan ataupun di tepian sungai. Fasilitasnya kita free wifi, kita lesehan di dalam, kak lesehan kita sediakan di dalam bisa untuk 10 orang, yang di luar untuk yang mau menikmati di pinggir sungai, di bantaran sungai sambil melihat kapal lewat, ataupun ingin melihat pemandangan yang di luar, outdoor, bisa langsung lihat kapal lewat. Mulai dari harga Rp5.000, Istana Angkringan memberikan promo besar-besaran setiap harinya. Seperti menu paket makanan lengkap, yakni ayam geprek, nasi, sambal, lalapan, dan es teh, cuma dengan harga Rp15.000 saja. Makan enak, murah, dan mewah. Ya, konsep kita kaki lima, rasa bintang lima. Yang jelas rasa, kualitas kita jaga, harga terjangkau yang pastinya, dan ramah di kantong, gitu. Untuk harga dari mulai 5.000-an sampai 100.000. Bukanya kita dari pagi jam 8 sampai jam 11 malam. Tutupnya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita ada libur gitu. Untuk menu makanannya kita pagi sampai sore kita siapkan makanan yang pagi sampai sore, dan sore kita masak lagi untuk yang makan malam. Jadi menunya gitu. Sama ya kak? Iya, ada juga sih yang berbeda. Kalau untuk malam biasanya kita banyak suki tom yum gitu, atau makanan yang hangat-hangat gitu lah.
Ada banyak kak, makanan ringan kita setiap harinya pasti ada ganti-ganti kayak pinggiran kebab ataupun cemilan kentang, suki tom yam yang per tusuk itu seribuan, yang pastinya harganya terjangkau. Dan sausnya kita homemade, bikin sendiri. Kayak makanan-makanan cemilan yang lain, tempe goreng gitu, kayak bakwan. Menu spesialnya di sini ayam geprek yang harga Rp10.000 itu udah lengkap. Nasi, sambal, dan lalapan itu cuma Rp10.000. Terus kalau paket hematnya, kita ada juga ayam geprek, ayam penyet, ataupun ayam bakar. Kita pakai telur, free TS cuma Rp15.000. Ya pasti ada lah pasang surutnya, ada. Kita pas sepinya ada juga. Karena semua itu mungkin bisa dirasakan sama pedagang-pedagang semuanya lah. Ada FB kita Ayu Indrapura, untuk IG-nya Istana Angkringan. Kita bisa pesan langsung di Istana Angkringan. Kita ada di FB itu ada WA kita, bisa WA atau telepon, di foto profil itu ada. Jadi siapa aja bisa pesan lewat WA atau Messenger atau IntiFood. Kita pakai jasa IntiJack. Dan bisa juga kalau ada yang mau pribadi, kita bisa juga. Yang jelas angkringan itu kan harganya minim, kita bisa dapat dari situ aja dapatnya mungkin 1.000-2.000. Jadi bisa dihitung tuh kecil banget lah yang jelas. Iya, kecil pendapatannya. Tapi alhamdulillah yang penting kita syukuri, karena pandemik ini kita masih bisa berjualan, bisa membantu, bisa membantu teman satu sama lain dengan harga kita yang terjangkau. Orang bisa makan di sini dengan harga yang murah, enak, yang pastinya mewah. Nikmati kuliner khas Istana Angkringan, makan murah, harga kaki lima, enak dan mewah. Tentunya rasa bintang 5.